Assalamualaikum guys. Oke, kali ini aku akan bahas lip tint-nya Dislumi yang Juicy Punch Lip Tint. Dan ini tuh emang baru nyampe ya paketannya, jadi baru aku mau buka. Nah, untuk shades-nya sebetulnya ada 7 warna, cuma memang kali ini aku cuma beli 2 shade aja. Untuk packaging-nya sendiri ini dilapisi dengan wrap, dan wrap ini tertera informasi mengenai produknya, yaitu mulai dari claim, ingredient, cara pakai, dan netonya. Nah, untuk lip tint ini ada 7 shade ya teman-teman, mulai dari yang nomor 1 yaitu Cherry Fig, warnanya lebih ke merah cherry, ada hint orange-nya. Kemudian nomor 2 ada Watermelon Love, ini merah dan ada hint orange-nya. Nomor 3 ada Apple Solute, warnanya tuh lebih ke merah, ada hint pink-nya. Dan nomor 4 ini Berry Good, warnanya tuh lebih ke merah keunguan. Dan nomor 5 ini Plum Sea, warnanya lebih ke ungu. Nomor 6 ini ada Reasonable, warnanya tuh merah anggur gitu, ada ungunya. Dan nomor 7 ada Cocoa Cola, yaitu warna nude orange natural. Selanjutnya untuk claim dari lip tint ini yaitu dengan formula yang watery dan finishing yang glossy look, berpigmentasi tinggi, high coverage yang berubah menjadi stain matte yang tahan lama selama 12 jam, ringan dipakai, tidak lengket, dan memberi volume secara instan. Lip tint ini juga mengandung ekstrak dari buah peach, strawberry, coconut yang dapat menutrisi dan melembabkan bibir. Untuk packagingnya ini juga terhitung gemes ya teman-teman, karena warnanya tuh ungu lilac dengan tutup bening, cantik, dan ini tuh mungil, travel friendly banget, dan di kemasannya ini tertera expiry date-nya juga. Lanjut ke segi aplikatornya. Nah, untuk aplikator dari lip tint ini cukup panjang dan di bagian ujungnya tuh agak tumpul, tapi dipakai masih tetap nyaman-nyaman aja kok teman-teman. Untuk tekstur lip tintnya ini seperti klaimnya yaitu watery dan ada aroma buahnya manis seperti semangka. Tapi kalau terkena lidah ini lip tintnya nggak ada rasa apa-apa sih, dan ini sama sekali nggak lengket ketika dipakai dan ringan banget serta nyaman banget karena ini tuh melembabkannya oke. Jadi bibir kita tuh terhidrasi dengan baik tanpa rasa ada rasa berat dan lengket sedikit pun. Dan ini untuk swatches 2 warna yaitu nomor 1 dan nomor 7 di tangan aku. Nah, karena lip tint ini tuh kan glossy look ya, jadi kalau lip tintnya tuh belum sempurna meresap, bagian atasnya tuh bakal ngetransfer. Tapi untuk stainnya masih banyak banget, dan seperti klaimnya ngestainnya tuh jadi matte. Untuk tingkat ketahanannya menurutku enggak yang sampai 12 jam ya, karena ini kan tipe glossy gitu, jadi pasti enggak seawet seperti matte lip cream. Nah, meski ini tuh stainnya matte, tapi tetap enggak yang sampai 12 jam awetnya. Nah, ketika aku buat minum aja, nah lip tintnya tuh masih lumayan banyak yang nge-stain di bibir aku. Seperti aku coba hapus pakai micellar water ini, teman-teman bisa lihat kan masih lumayan banyak yang nge-stain di tangan aku. Nah, tapi kalau aku bawa makan dan minum, lip tintnya tuh tinggal sedikit aja yang nge-stain di bibir aku. Meski lip tintnya tuh tinggal dikit yang nge-stainnya di bibir, tapi efek lembabnya tuh tetap awet di bibir aku. Kemudian untuk tingkat coveragenya, kebetulan 2 warna yang aku pilih ini warnanya tuh muda, jadi menurutku enggak yang langsung bisa ngecover garis bibir aku yang gelap. Jadi untuk bisa benar-benar menutup kekurangan bibir aku, perlu banget beberapa kali layer mengaplikasikan lip tint ini. Namun menurutku untuk tingkat coverage dan pigmentasi yang tinggi itu ada di warna-warna yang gelap seperti warna Plum Sea, Reasonable. Nah, ini sepertinya cuma 1-2 kali layer sudah dapat menutup bibir gelap kita. Selanjutnya, karena lip tint ini tuh memberi efek glossy, dewy, jadi membuat bibir kita tuh lebih bervolume dan terkesan lebih sehat. Nah, selanjutnya karena tutup lip tint ini kan bening ya teman-teman, kekurangannya seperti ini ketika produknya tuh bleber, jadi terlihat dari luar. Lanjut ke soal harga nih, jadi untuk Juicy Punch Lip Tint Dislumi ini memiliki neto 2,3 gram, harganya 20 ribuan. Dan oke teman-teman, segini dulu reviewku kali ini, semoga bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua. Thank you so much for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.